Pemirsa, Gubernur Jambi Al Haris dampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau langsung harga kebutuhan pokok di Pasar Angso 2 Kota Jambi. Untuk memastikan ketersediaan dan harga, Zulhas mengatakan untuk harga pangan di Jambi aman dan terkendali. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akhirnya tiba di Pasar Angso 2 Jambi. Mendag datang didampingi Gubernur Jambi Al Haris untuk meninjau langsung harga kebutuhan pokok di Pasar Angso 2 Jambi pada Selasa 2 Agustus 2022 pagi. Mendag Zulhas pertama langsung mendatangi pedagang minyak goreng curah, di mana harga minyak goreng di pasar terbesar di Jambi itu hanya di angka Rp13.500. Mendag pun mengapresiasi Pemprov Jambi yang terus mengontrol harga minyak goreng di pasaran, sehingga harganya bahkan di bawah harga eceran tertinggi, yakni Rp14.000. Kemudian Mendag mendatangi pedagang cabai dan bawang. Menurutnya harga bawang di Jambi sudah sangat murah dan harga cabai mulai turun di angka Rp70.000 per kilogram. Kebutuhan pokok di sini alhamdulillah terkendali ya. Tadi bawang sudah murah sekali, Rp35.000. Cabai memang sudah turun, tapi masih Rp25.000. Di Jawa sudah 65, minyak di sini malah bisa 13.000, bahkan 1 kilo 13,5, artinya sama dengan 13.000 ya. Turunlah harga turun. Dan gubernur turun terus sejak harga, kalau ada kenaikan langsung dikontrol, jadi di sini harga stabil, turun ya. Jadi soal harga pangan sudah aman sekarang, alhamdulillah. Selain memantau harga minyak goreng, cabai, dan bawang, Mendag Zulhas bersama dengan Gubernur Jambi juga memantau harga telur dan daging ayam. Dua komoditas itu harganya juga stabil. Mendag menambahkan harga pangan atau kebutuhan pokok terkendali karena pemerintah provinsi terus memantau ke lapangan. Di mana jika ada kenaikan harga, pemerintah langsung mengontrol dan harga pun kembali stabil. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.